syuting aja. Apa sih yang tahu di bawah ini dari sosoknya Almarhum? Bang Sapri itu suami yang penyayang, Mbak. Sayang banget sama anak sama istrinya, ya. Sayang banget, sayang banget. Kalau lagi hari-hari seperti ini, jam-jam seperti ini, apa yang terbayang yang biasa dilakukan Mbak Sapri sebelumnya? Berangkat syuting. Kita selalu ngumpul di kamar. Kita tuh jarang di ruang tamu atau ini, pokoknya kita ngumpulnya di kamar, selalu di kamar bareng-bareng. Makan, belajar, nonton TV itu selalu di kamar. Semua aktivitas ada di kamar kan? Iya. Oh, karena kan kamar di atas, jadi kita nggak mau mandi turun tangga gitu kan. Anakku juga nggak seneng kalau itu di ruang tamu, dia bilang di ruang tamu nggak bisa tidur-tiduran, mah di kamar aja. Nah, di kamar, pokoknya ngapain aja di kamar gitu, belajar, diajarin sama papanya. Kamar, makan di kamar, sholat di kamar. Sosok papa yang suka di atas sih, kamarnya Bang Sapri, sosok papa yang penyayang banget. Bener, luar biasa sayangnya sama anak. Dekat banget ya katanya sama si kakak ya? Iya yeah. Apapun cerita, apapun sampai itu. Di rumah sakit, dia bilang Kakak Serin, Papa sayang banget sama Kakak Serin. Papa cinta banget sama Kakak Serin. Selama 3 kali saya jenguk, itu selalu bilang kayak gitu. Sempat ada obrolan juga tanya ke Kakak Serin ya, kalau misalnya Papa naik sembuh, sehat, aku tanya pasti pakai tongkat. Iya, itu momen apa sih kalau gitu? Itu hari pertama saya jenguk pas hari Rabu. Dia malam Rabu dirawat. Pas pagi saya jenguk, dia bilang gitu sama saya. Nanti kalau papa balik dari rumah sakit, kalau papa pakai tongkat, nanti kamu diledekin sama teman-teman kamu. Katanya gitu. Kata saya, enggak. Siapa yang ngeledekin, Pak? Papa cepat sembuh. Papa cepat balik ke rumah ya, Pak. Dia sedih, dia bilang, ntar kalau Papa belum bisa jalan, siapa yang nemenin kamu jalan-jalan, katanya. Selalu jalan-jalan sama papanya. Pas saya hamil besar kan, gak bisa naik motor bareng-bareng terlalu mepet. Jadi dia, kalau papanya belum berangkat syuting, Pak, ayo Pak, kita ngabuburit gitu. Sebentar, sebentar aja ya, Papa mau berangkat nih jam segini gitu. Dekat banget sama anak. Itu komunikasi terakhir? Komunikasi terakhir hari Sabtu kemarin. Kita jenguk hari Sabtu kemarin, kita jenguk, dia masih respon. Respon. Nanya Serin selalu, Kakak udah makan belum? Padahal dia yang lagi sakit, tapi dia perhatian sih ini. Udah Pak, gitu. Papa udah makan belum? Belum. Karena dia diinfus, dia bilang dia belum makan. Belum, ntar Papa makan ya. Iya, kan udah makan. Tapi dia selalu pesen gini. Selama 3 hari itu dia pesen, Kakak Serin, jangan makan nasi banyak-banyak. Bang Mas sendiri kalau boleh tahu, Anwar pun punya riwayat penyakit apa sih atau justru ini yang paling akhirnya ketahuan penyakitnya? Baru tahu baru pas. Sebenarnya kalau diabetes nggak ada riwayat penyakit itu. Kalau sesak napas dia punya karena kalau kecapean nggak boleh kecapean, dia agak nyesek. Dia ada sampai dia punya alat uap sendiri beli. Asma. Iya. Jadi nggak boleh syuting sampai pagi sebenarnya. Tipikal yang mengeluh nggak sih? Enggak. Bang Sapri enggak suka ngeluh.
dia semangat jalan kerjaannya, semangat, selalu semangat. Malah dia lebih dulu datang dari jam yang ditentuin, ya dijadwalin bisa 2 jam atau 3 jam sih lebih. Jadi dia lama nunggu, dia nihil. Ada firasa enggak sih, Mbak? Enggak, Mbak. Ada firasa apa-apa, Mbak. Karena sebelum sakit itu dia sehat. Tiba-tiba badannya kurus, saya tegur. Pak, kok kamu kurusan? Gitu. Ya maklum, Mam. Ini kan aku kerjanya malam. Kadang, gitu. Berat badannya sampai turun 8 kilo, Mbak. Dari 65 sampai 57. Itu sempat check up ke dokter? Udah. Tapi dari dokter nggak bilang kalau tuh dia emang nggak ada ingin diabetes gitu. Katanya cuma kecapean, kata dokternya. Udah minum obat. Mas Apri minum obat ya, gitu. Emang dia lagi nggak puasa karena minum obat terus itu supaya dia badannya fit. Mah aku nggak puasa dulu ya, ya nggak apa-apa, yang penting kamu sehat gitu. Kalau tahun kemarin full dia puasa, karena di program sore tuh full dia puasa. Ya. Mas setiap mengenang almarhum, Mas selalu nulis-nulis seperti. Iya. Mungkin si baby mengerti kali ya, atau seperti apa kalau papanya? Saya nggak terlalu apa sih, rasa sedih. Dia nendang-nendang. Iya, apa kayak kenceng gitu. Kontraksi, Mbak. Makanya saya nggak mau, saya nahan supaya dia nggak kontraksi, kan kontraksi supaya dia tuh nggak sedih. Saya berusaha kuat buat tenang saya. Mungkin sebelum almarhum meninggalkan kita, ada apa pesan-pesan mungkin buat adik ini, ya adik. Iya sih adik, dia bilang gini. Di sini kan katanya di sebelah kanan itu ada saluran apa tuh, terus dia bilang nanti mah hari-hari di sebelah kiri aja ya, katanya gitu, di sebelah kiri karena di sebelah kanan ada saluran pembuangan. Jadi takut ini ya. Terus saya bilang gini, kenapa sih, ya kan ntar papa yang urusin gitu, itu hari-hari mas. Iya, kayak gitu. Terus si Dede kalau tidur di sampingnya harus mamam, baru kakak Serin, karena kakak Serin kalau tidur guling-gulingan. Dia udah pesen gitu. Sampai nanti kalau Dede udah lahir, nih kakak samping mama, Dede itu. Cuma dia nggak bilang, papa samping Serin, dia nggak omong gitu. Terus saya yang bilang, iya papa sampingnya kak Serin, nah gitu. Dan omongan itu selalu diulang. Iya. Dan iya. Berapa hari sebelum? Sebelum sakit. Sebelum dirawat itu di rumah. Selalu berpesannya seperti iya, itu. Iya. Pesannya gitu. Mbak Irma ketika bahasa berbicara seperti itu, Mbak Irma bertanya jawabannya dia apa? Iya dia bilang ya bilang aja. Dia ngomongnya gitu. Saya juga kenapa sih kok ngomong kayak gini? Baru merasa ya. Cuma dalam hati. Kenapa sih kok papa ngomongnya soal hari-hari, ya kan waktu kakak juga dia yang ngurusin, kenapa dia harus nanti nyuruh orang, dia ngomongnya gitu. Alasan dia karena papa kan lagi kurang sehat, gak kuat. Gak kuat gali ya? Gak kuat gali itu, buat hari-hari katanya gitu. Apa buat nama sendiri juga? Buat nama kita suka, apa sih namanya, ngobrol sama saya bertiga. Kita sih udah punya nama buat PD cowok. Dan ini yang memang diinginkan sama Mbak Sakti ya, Mbak? Iya, dia seneng banget. Dia seneng banget sampai pas di rumah sakit aku mau sehat, dia bilang aku mau nemenin jagoan aku tadi. Kan jarak sama kakaknya jauh. Kakaknya bulan ini 9 tahun, tanggal 20 ini. Tanggal 20, 9 tahun. Sambil diajak ngobrol, jagoannya? Iya. Almarhum? Dia ngomong. Dia biasanya nyebut siapa? Dede. 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 Dia bilang, Dede,
jagain mama sama kakak gitu. Jagain papa juga, begituin. Kok ngomongnya cuma jagain mama sama kakak gitu. Berarti dia memang sudah merasa ya. Kok setiap omongan dia soal nemenin dede tidur juga dia nggak di sampingnya gitu, kok kayak gini. Terus jagain mama sama kakak cuma gitu doang. Jangan nakal ya, jadi anak yang soleh. Kalau boleh tahu reaksi pertama ketika tahu bahwa calon anak keduanya laki-laki, reaksi bang apa? Sapri, bahasa aku seneng banget, bahagia banget. Emang yang tunggu-tunggu ya? 9 tahun ya? Iya, 9 tahun baru punya anak lagi kan. Dan itu cowok kan. Dia seneng banget. Makanya sendiri mungkin gimana? Tapi katanya udah justru malah yang lebih dewasa ya? Dia malah yang lebih menerima dan menguatkan diri emaknya. Iya, itu selalu kuatin ya. Dia ngomong gini, saya mau mandi ke kamar mandi, ngeliatin sikat giginya dia sama sabun, kita kan sabunnya beda ya. Dia bilang, mama, di depanku ke kamar mandi, mama udah ikhlas kan? Enggak sih Anna, aku liatin sikat giginya dia. Itu kak sharing ya yang ini? Iya yang... Tapi mbak, namanya anak-anak tetap aja bangun tidur tadi tuh buat air mata, dia mungkin mengetepannya bangun tidur biasanya ada papahnya kan. Waktu belum lama syuting itu pernah balik jam 8 pagi papanya. Jadi sebelum jam 8, jam 7 dia telpon. Dia telpon papanya, gak diangkat. Dia telpon sopir papanya, om, papaku mana? Dia ngomel-ngomel. Ini jam berapa om? Masa jam segini belum selesai syuting? Seri marah. Dia bilang, kok belum selesai syuting? Papaku kapan istirahatnya? Kasian. Gitu dia ya, gitu ya? Iya. Itu perhatian ya? Iya, kapan istirahatnya papa aku gitu. Iya kak, aku juga lagi nunggu nih, kata sopir papanya gitu. Dia yang rajin, jadi kalau dia telat balik tuh dari syuting, emang dia yang selalu nelpon. Jadi yang kontrol dia. Iya, dia. Oh, makanya kadang ganti terang, bukan aku yang marah, dia yang marah. Dia yang marah. Papa udah makan belum? Ini itu dia yang selalu ingat. Kayak besok kan hari raya gitu. Biasanya kan kalau orang pasti ada aja gitu. Apalagi kumpul semua di sini ya, anak pertama ya. Kayak banget sama papa. Terus sempat sebelum wafat, almarhum pernah mau ngasih uang kak Irna buat beli si kakak. Itu gimana cerita? Iya kemarin. Waktu hari Selasa siang itu dia ngasih uang buat beli baju. Iya, beli baju buat kakak sama dede yang itu. Saya bilang besok aja ya pak. Saya bilang saya kurang sehat. Jangan, udah sekarang aja. Masalah ya. Iya, kamu kuat kan? Kuat sih gitu. Ya udah ntar aku diantar sama adekku. Jalanlah kita ke pasar, dia masih sehat. Cuma dia bercanda gini, tuh mau ke pasar. Karena aku bilang, yaudah kamu bobo ya sayang, gitu, istirahat. Tuh giliran ke pasar aja aku disuruh bobo. Dia masih bercanda begitu, masih bercanda. Yaudah, pas balik dari pasar, udah lemes mbak. Sama aku? Iya. Papa udah lemes. Kenapa? Sepertanya gitu. Aku bilangnya, aku kirain dia kan habis cek lab ya, cek darah. Cek darah itu dia lemes gitu. Dia mondar-mandir pipis. Satu hari itu kita nganterin pipis ke toilet mondar-mandir. Saya mau sharing mondar-mandir sama dia. Dia bener kayak gak kuat jalan gitu. Gak kuat jalan bener. Harus di apa? Itu apa? Dia merosot mbak, ke depan pintu kamar. Halusinasi, katanya itu udah di kamar.
Iya, dia bilang, "Papa, kata Seri, papa." Seri langsung jerit gitu, "Kok merosot di situ?" Terus napasnya ngos-ngosan. "Kenapa?" katanya. "Enggak, kak, telepon aja ya, biar di, itu biar dibawa ke rumah sakit, biar di apa aja ke dokter gitu," kata Seri. Kata dia, "Enggak, kak, papa enggak apa-apa, ini cuma selonjoran aja. Aku ingin dia ke sini aja, dipegangin sama dia. Cuma kan di depan kamar agak sempit ya. Aku lagi hamil 9 bulan, oh. Sayang, di kamar aja yuk, kuat enggak?" "Aku jadi di papa sama om dia baru kuat. Aku ini dia, dia saking lemesnya. Enggak, takut kamu jatuh nanti. Jadi nunggu ada ipamnya, ada om Jo baru dibawa ke kamar." Dan pada saat itu apa lagi tindakannya, langsung bawanya itu? Kita mau bawa ke rumah sakit, dia bilang tunggu cek dari itu dokternya keluar, karena katanya iya labnya katanya jam 5 keluar. Terus kita bawa ke dokter hasil labnya apa gitu. Itu dia semangat juga menunggu. Tapi kata om Jo, jangan ikut, udah biarin saya aja yang kesana, nanti abang itu aja. Dan kalau misalnya disuruh kayak gimana kita baru deh. Ternyata laporannya kayak gitu hasilnya, katanya gulanya tinggi. Dan itu tidak dirasakan sama anak? Tidak dirasakan. Ini kan sebentar lagi lahiran, melihat banyaknya almarhum gitu yang banyak mau membantu, ini seperti apa sih? Dari kemarin sebelum dia sakit itu emang dia udah sempet WA-WA-in temennya. Saya juga bingung kok kenapa dia WA-WA temennya kayak Om Ruben, dia kayak Om Raffi. Saya tahu dia bilang, "Mah, aku WA Kak Ruben gitu. Kamu kenapa sih WA-WA gitu?" Iya, aku bilang lahiran gitu, kamu sama AA juga Arapi, istri mau lahiran nih, katanya gitu. Emang katanya sih sering WA gitu sama teman-teman yang lain juga. Aku bilang, "Papa kenapa sih gitu pakai WA-WA?" Aku bilang, "Gak apa-apa sih, orang teman," kata dia gitu. Alasannya dia cuma kayak gitu doang. Gak tahu kalau dia tuh mau sakit gitu. Kayaknya jadi kayak pesanin ya. Kayak jadinya kayak dia tuh minta tolong sama teman-temannya. Titip ya, titip gitu ya. Kondisi kandungan di bayi Mas saat ini apa, sempat ngedrop tuh? Bagaimana? Kemarin saya USG, alhamdulillah jadi baik-baik aja. Cuma sayangnya darahnya rendah. Saya juga minta tolong sama teman-temannya doanya ya, biar saya sehat, biar kondisi saya juga sehat gitu. Karena kalau sedih nggak ada dokter ngaruh buat duanya, cuma ama ngaruh buat ini kan saya mau sesar, darahnya nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Rencananya 18 Mei ya, 18 Mei. Itu memang keinginan Mbak dan almarhum untuk sesar atau awalnya? Serin, ya kakak Serin dulu lahirannya sesar. Tapi kan dia udah jalan 9 tahun. Sebenarnya saya mau lahirinnya normal. Tapi karena kemarin sempat ada apa sih namanya penyakit gitu yang kita kan nggak tahu ya. Saya itu malah kembak di boleh di itu aja. Ambeien, kemarin sempat ambeien, iya, nggak boleh katanya sama dokter kalau mungkin katanya itu, jadi ya harus disesar juga. Padahal saya udah semangat mau lahiran normal, karena kakaknya kan udah besar ya, gitu. Jadi penyakit itu juga dia semangat banget cari obat buat saya, obat ambeien. Iya, saya bilang gini, "Pak, kalau
ibu hamil obatnya beda loh pak, gitu, bukan yang seperti yang di iklan-iklan itu, aku bilang gitu. Iya aku tahu, kata dia gitu. Saya kan apa WA bidannya, obatnya apa bu, gitu. Dia cariin itu mbak sampai panas-panas jam 2 siang, nggak bilang sama saya kalau dia tuh mau beli obat. Kalau dia bilang saya nggak kasih. Panas dia bilang, aku nyari obat nih buat kamu nggak ketemu tapi ya Allah bang ngapain sih, ntar saya beli sendiri sore, kamu kan mau syuting aja. Dia keluar, saya kirain dia cuma mau ke warung soto. Iya. Ternyata dia nyari obat sampai 2 hari tapi nggak dapet, lagi kosong buat saya. Obat yang dianjurkan bidan. Iya, yang dianjurkan bidan. Biasa kan udah mau lebaran, biasanya tradisi apa sih dari keluarga? Almarhum biasanya suka apa? Momen-momen lebaran gitu. Biasanya makan ketupat, biasanya sama kumpul sama keluarga. Lebaran termasuk yang ditunggu-tunggu? Iya, keluarga. Masih adeknya ada yang di Sukabumi, ada yang dari Bekasi, dari Tangerang, datang semua. Ya kan kita kumpul di rumah ibu. Menu wajib apa nih? Alam yang paling dicari kalau lagi lebaran. Dia paling kalau makan ketupat sih sekali. Ntar agak siangnya paling nasi. Karena nggak mau terlalu banyak makan santan. Iya ya. Jujur dia tuh paling jaga kesehatan. Justru paling aktif lah ya. Iya, jaga kesehatan, kayak minum aja sebenarnya nggak mau minum es, dia maunya minumnya yang panas-panas, dia hangat-hangat. Tapi belakangan ini pas syuting malam itu dia minum es terus, mas, makanya dikiranya masuk angin ya, benar nggak? Iya, karena karena minum es. Tadi namanya kan nama si dede sudah tips belum sih mungkin? Dia sih mas, waktu itu dia bilangnya iya udah kayak gitu ya, tapi ntar kalau terserah kamu, kalau mau diingin tanya dulu sama Pak Ustadz, dia ngomong gitu. Kita boleh nggak ada bocoran? Disebutkan deh. Kayaknya itu deh. Iya, nanti aja. Doain dede biasa. Atau ada panggilan sayang? Hah? Panggilan sayang? Atau biasa manggil apa? Manggil ke siapa, ke saya? Ke dede. Dede, dia manggil dede sayang. Ke kakak sayang, sama kak Serin. Iya, kalau Serin kan sebelum saya hamil kan dipanggilnya dede, sampai gede gitu dia dede. Makanya pas karena punya adik dipanggil kakak gitu. Kadang sering kayak cemburu gini. Mama, sekarang aku gak dipanggil dede deh. Pak, oh, papa panggil dede kayak, sampai dia ngomong gitu. Ya dede gitu. Oh. Tak bercanda kayak gitu mbak sama papanya. Aku dipanggilnya kakak sekarang. Ada yang dikangenin gak sih dari sosok nomor satu? Kangen mbak. Apa gitu? Semuanya. Semuanya ya. Mbak, kalau boleh tahu foto itu setelah lukisan itu. Ini momen apa sih? Iya, ini. Ini waktu di acara sore. Dia pesen sama temennya. Terus komen gak boleh mbak? Emang mirip sama papa gitu. Dia bilang, cakep nggak pak? Cakep nggak mah? Katanya iya ganteng. Aku selalu bilang dia ganteng. Dia bilang kamu bohong. Dia bilang gitu. Ya Allah sayang, kamu nggak percaya apa kalau aku nggak sayang mah nggak nikah sama kamu. Aku gituin. Dia selalu bilang, oh kamu bohong, bilang aku ganteng, gak tau Raffi Ahmad katanya. Bilang, kataku ya iya Raffi Ahmad udah tahu ganteng, gituin. Kamu juga ganteng kan, gituin. Berarti sosok almarhum di rumah dan di panggung itu sama ya? Iya. Gak ada bedanya ya? Iya, cuma kadang kalau yang lagi dia bilang mau istirahat gitu ya, kita gak berani ganggu. Dia agak kalem gitu. Kalau lagi capek, agak kaleman biar ya mau kopi capek ya sayangnya, terus lagi istirahat dulu, iya ya udah kita nggak berani ganggu, nggak istirahat kita kan mau ketemunya sama almarhum di mana sih? Aku ketemunya di warung soto punya kita dulu itu Warkop 20 tahun yang lalu lah.
itu warkop. Jadi aku pulang kerja, dia itu datang, biasalah namanya anak cowok kan nongkrong di warkop. Aku nungguin temanku mau dianterin balik gitu, nungguin dulu di situ. Dia langsung nyamperin. Tipikal yang berani ya? Berani, iya dia berani banget. Nyamperin terus ngomong apa tuh gue itu mah? Iya, kan tahu banget mas dia, Neng. Malam boleh nggak? Tanya gitu. Orangnya berani banget. Tetanggaan ya? Tetangganya Mbak Yola. Aku di Cidodol. Oh. Aku tinggal di Cidodol. Ini sekulir, Kak. Iya. Yeah. Bikin dari rumah sendiri. Jadi berarti dari Cidodol. Bahasa ini apa, Kak? Dia dewasa. Saat itu aku banyak deket sama teman-teman cowok, tapi dia yang paling dewasa. Jadi aku lebih nyaman ke dia. Berapa kan, lama perkenalannya baru? Iya, baru makan kayak buat Neng boleh kenalan nggak? Oh iya, aku mau, iya. Iya dia ngajak kenalan, ya gimana ya, mau nggak mau. Jangan-jangan yang punya wilayah sini, gitu. Ya udah, iya deh, gitu aku kenalan. Tapi aku lihat kayaknya udah punya istri deh, aku takut. Takut diomelin sama istrinya, aku bilang. Kata dia, aku masih bujangan Neng, kata dia gitu, manggil aku Neng. Tahu banget ya pokoknya, dia dipanggil abang. Dan kerjaannya apa sih pas kerja kenal namanya? Pada saat itu pekerjaannya apa? Enggak, belum, masih serabutan, belum jadi pelawak sama sekali. Iya, kalau palang pintu iya, kalau palang pintu dia dari kecil emang palang pintu. Main lenong. Kenalannya berapa lama? Dalam hari kata berapa tahun jadi sampai akhirnya memutuskan kita temenan setahun, pacaran 2 tahun setengah, nikah 15 tahun, sekitar 20 tahunan ya. Berarti temenan dulu setahun nih baru pacaran ya. Kayaknya iya, temenannya lebih deh dari setahun kayaknya sih. Apa yang memutuskan bayi mau berteman dulu padahal almarhum udah pergi lama? Iya udah bilang kalau dia mau jadi pacar aku bilang jadi adik aja deh. Kata dia, adik gue udah banyak, ngapain? Kata dia gitu. Orangnya pacaran mulu emang. Jadi nyaman gitu. Usianya beda jauh? Iya, 10 tahun saya sama dia. Makanya mbaknya udah punya istri kan? Iya, aku takut iya, jangan-jangan udah punya istri. Soalnya kelihatannya udah dewasa gitu. Jadi saya takut kan. Tapi selama mau pertama kali kenal, kenalan sampai menikah sampai terakhir, apa yang enggak pernah berubah? Dari seorang mahasiswa. Perhatian banget. Humoris juga. Iya. Perhatian, humoris, enggak pernah marah. Jarang marah dia. Saya juga penurut orangnya. Kebetulan saya penurut jadi jarang dimarahin. Enggak boleh ke sana, iya gitu. Jangan pulang gini-gini. Iya, misalnya ada acara jam malam-malam ini, jam sore-sore gitu. Jam ini. Iya, sebelum itu udah langsung. Ayo, Kak. Kata Papa jangan sampai jam 3. Yuk, buru-buru lah. Iya. Kadang-kadang Mama takut banget sama Papa. Ya iyalah gitu. Jadi kita saling inilah. Ini kan di rumah kan juga suka pantun juga itu jadi iya berat. Dia ada satu pantun dari dulu nggak berubah buat aku. Apa tuh? aku sampai minta pak pantun terbaru kepah gitu. Sekarang kan kamu udah pinter bikin pantun, udah pantunnya satu aja buat kamu, kresek kebombong katanya. Apa tuh? Hidung pesek pipi tembong. itu aja buat aku katanya. Jadi satu itu aja tuh. Iya, sampai sekarang sampai iya. Udah aku sampai yang bagus pak, kamu kemantunin Jessica materi itu bagus aku gitu. Aku kan ngiri ya. Dia udah itu aja buat kamu, satu aja kresek kebombong, hidung pesek pipi tembong. Aku kan pipinya tembong, hidung pesek. Dikit terus sama dia, tapi mau kamu gitu. Tapi akhirnya Bang Sapri bisa menjadi komedian di televisi waktu itu ini gak sempat jalan. Akhirnya bisa tampil di TV. Oh dia casting, ikut casting, dia rajin casting. Bagaimana mending katanya ya? Iya. Bagaimana? Aku sebelum punya Serin tuh, kan aku kan punya Serin 6 tahun baru punya Serin. Jadi selama nikah itu ya nemenin bisa sampai pagi kadang. Iya, kalau dulu kan pernah ikut cagur dia, berapa tahun gitu.
ya nemenin sampai pagi kalau ada acara. Sempat gak sih ngomong makanan juga jadi orang sukses apa mau begini-begini salah satunya ambulan itu? Iya, dia bilang dia itu waktu ABG kali ya, katanya dia bilang 15 tahunan dia katanya ngelihat apa sih orang bawa jenazah tuh kasiannya capek, kata dia gitu. Aku nanti kalau punya uang pengen beli mobil mah, padahal kita belum beli rumah tapi dia udah pikirnya beli ambulan. Terus kata dia, gimana mam menurut kamu? Ya udah gak apa-apa gitu. Akhirnya tercapai ya? Langsung pas kita beli, kita serahin ke masjid. Ketika sudah dapat itu, apa komentarnya almarhum? Iya, dia bersyukur. Kata dia, alhamdulillah gitu, aku bisa ngaringanin. Kan kasihan kalau orang-orang apa sih kayak lagi sakit atau apa, kan bisa juga dipakai buat ke dokter, ke rumah sakit kalau lagi urgent gitu ya. Darurat. Kalau kali ini lagi mungkin belum tercapai gitu, baik buat apa angan-angannya Marco mungkin apa sih, kan kalau ambulan sudah. Iya udah sih bilang kayaknya ya bagian anak kali ya. Iya dia kepengen udah celengan katanya Mbak Irma ya. Bang Sakir itu tipe orang yang ke depan banget, maksudnya nanti buat anak ini bukan seperti menabung aja gitu. Menabung buat celengan ya sebenarnya kalau soal menabung kemarin kita sempat apa namanya nabung ya, tapi kan karena untuk pakai buat ini buat itu. Kita tadinya punya asuransi Mbak, tapi karena pandemi Bang Sapri lagi nggak ada kerjaan ya, kita nggak bayar. Tiba-tiba asuransinya katanya udah nggak bisa digunain lagi. Ya jadi uang simpenan yang buat lahiran itu juga udah kepake buat biaya pengobatan kemarin. Sebenarnya maksudnya lahiran juga nanti lebaran tahun ini tidak bersama lagi dengan orang suami tercinta. Enggak. Ada firasat juga enggak sebetulnya? Enggak ada firasat apa-apa. Enggak ada firasat, cuma tahun ini kita emang benar-benar fokus sama si Dede nih. Jadi kita enggak beli ini, enggak beli itu, pokoknya fokus buat dia gitu nih buat lahiran ya, mah gitu. Biasanya udah beli macam-macam kue ya katanya ya. Iya, udah beli. Itu dia yang paling rajin pesan-pesan kue, kan temennya banyak yang jualan kue tuh online apa. Biasanya tuh udah numpuk tuh di kamar. Iya, dia yang beli. Dia yang suka ya. Dia yang suka, padahal juga kue juga enggak dimakan sama dia. Dia enggak begitu suka kayak kue nastar gitu, tapi karena aku yang suka dia beliin sampai udah numpuk lah di kamar. Ini tahun ini enggak sama sekali, satu juga enggak dia beli. Dia bilang fokus buat Dede sama kakak udah. Terus biasanya kalau lagi makanan lebaran khas yang biasa disenengin sama teman-teman satu dan kalau di lebaran hari lebaran. Ya itu ketupat, ketupat aja sih dia mah orangnya sederhana. Orangnya enggak neko-neko ya. Neko-neko. Apa sih yang kamu jadi ini menjadi filosofi dari Bang Sapri dalam menjalani hidup dan bisa membuat bahagia Mbak Irma dan anak nanti yang akan lahir tanggal 18 Mei Mbak? Dia semangat ya, dia semangat banget. Bagaimana persiapan sudah sejauh mana untuk lahiran nanti Mbak Irma? Kita udah beli perlengkapan bayi kan dua kali, pukulan kemarin sama bulan ini ya, kemarin itu makanya dia nyuruh dia maksa siang itu karena malamnya dia dirawat kan mungkin merasa udah gak enak badannya tapi nggak bilang sama saya gitu. Dia maksa hari itu juga beli baju buat Dede sama kakaknya Kak Serin ya. Kak Serin sini sayang. Dampingi bunda. Tapi mungkin persiapan buat lahiran nanti tanggal 18 sudah sejauh mana, sudah siap kan? Iya. Kita lagi siapin. Mungkin terakhir mungkin doanya buat Dede, buat almarhum sendiri.
kerusuhan. Kita doa semua. Karena ini ada orang sakit. Apa sih? Dari apa? Kalau Bang Sapri mungkin masih bisa dengar kita gitu, okay. Apa sih yang mungkin mau disampaikan? Mungkin doanya buat Dede, mungkin pemirsa juga ya, bisa Pak. Doain. Doain ya Pak, Papa denger ya sekarang. Biar Dede lahirannya lancar, normal, selamat. Dua-duanya Mama sama Dede ini sehat ya Pak. Di USD mirip siapa katanya? Belum kelihatan kalau di siapa ya, karena aku SK-nya bukan yang 4 dimensi. Tapi berharap sebenarnya seperti yang marah ya. Dia bilang gini, emang gitu, kan Serin bilang gini, Papa, aku gak mau ya dedenya mirip Papa, katanya gitu. Kenapa? Katanya, kata dia, dia udah mirip Papa. Cuma kulitnya dia, alhamdulillah, katanya, iya. Dia bilang gak mau, katanya aku gak mau ya, apalagi dek, akhirnya gini, emang kenapa? Kan anak Papa, masa gak boleh mirip Papa? Ya udah gak apa-apa, mirip Papa deh, berarti kulitnya putih ya kayak aku gitu. Suka bercanda aja gitu. Baik Mas, terakhir dari saya, kan almarhum punya pantun satu nih buat Mbak Irma. Punya gak pantun buat ya. Enggak. Aku enggak bisa bikin pantun. Enggak pernah kita belajar sama iya. Apa? Kalau belajar enggak, cuma dulu waktu awal-awal pantun dia suka minta kata-kata sama aku. Mah bikinin kata-kata apa? Kata-kata cinta yang galau-galau mah dia gitu. Ngapain sih, Pak? Ntar aku olah lagi buat pantun, kata dia gitu. Wera sumber inspirasi juga ya buat contohnya apa salah satunya aduh aku lupa, itu kan awal-awal banget. Ntar sama dia bisa lah jadi pantun gitu, kita tinggal ngasih kata-kata sama dia diolah jadi pantun. Kalau sekarang ini misalnya Mbak minta pantun nih, Bang Sabri minta pantun ini, langsung dia bisa. Iya, oh cepet banget dia. Dulu nih gak sebakannya kasirin? Enggak, belum dah, belum tahu ya. Mudah-mudahan aja kasirin bisa pantun ya papanya. Apa Dede nih? Oke, yuk, dah.